Lah saiki enek, iki logika iki. Saiki arek umur 17 tahun apa 6 tahun enek wis wanen le. Kuwi berarti terus masalah kayak piye wis mbok omongne nang dulur-dulur aksara 8 itu tadi. Aksara sing Adam mawa karo Mahadewa lho. Oh sampun nggih. Wis dibetekne burung. Adam Hawa sama kayak nang film kae sing secara tidak langsung didelok kena dikit tontonan lah kae. Jenengan kan nate sanjang manusia pertama di bumi atau di Jawa itu adalah Sang Hyang Manu, Sang Hyang Manon. Yeah. Terus enten penelitiannya teori Darwin, asal mula manusia itu dari kera, teori evolusi. Ini pripun jenengan? Saiki ngene sing tak ruwit, kuwi kan manon-manu kuwi kan daya cetak lho, ora lahir lho ya. Oh. Lah iki dengenane tak omongne to. Nyipta jagat saya sini terus manusia kan jadi cita terus tak limpahnya nang film Mahadewa kae. Jadi ini ya dijiko unsure lemah lagi mau terus disinari terus akhirnya enek udara nih so ambekan makanya Sabdo Pandito Ratu dan terus konwasani jagat saya sini makanya sing non gelare nang Adam. Adam kan kata kosong, non kosong. Sang Hyang Manu, manon, non kosong manu, terus akhirnya berbentuk manusia, perwujudan. Sang Hyang Manon, Sang Hyang Manu. Ya jejer telu, jadi yang atas, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manon, Sang Hyang Manu. Nah, andai kata diperes, Mbah, ajaran Jawa Dwipa itu intinya apa, Mbah? Andai kata diperes. Ya intinya cuwendek banget lek dipuwers dari tipis ya salah harus bener intine. Pengen salah ya rene bener itu. Intinya ajaran benar ngene lek. Iya, iya. Lek Jawa kan benar enggak? Lah ya wis. Bener. Lek bener iki piye? Ya kan bener lek bener. Lek terus lek orang bener. Ya ngono ae. Kan kata dia. Ringkese ya guru Jawa iki malah. Jadi kan mau ngendikan. Kan kata tiang tanglet asine menungso digawe apa dilairno nang dunia di papan apa. Jenengan kan pun sanjang wong nggih. Jadi kan bener. Iki napa mboten? Lah ya mangkan. Lahir iku wis jelas-jelas salah. Lah wis salah lek ora salah ora lahir. Ora lahir. Ten budi ban nek mboten salah nek mboten lahir, Pak. Kembali ke asalan, asal dari nol kembali ke nol. Mangkane ora ono. Perwujudan ono Bali ora ono. Cekel kan iki, dijengen bener iki. Mangkane kenapa dunia iki cara nyelot suwi kok manusianya nyelot padet. Oleh-olehne Mbahno, ibarat arek sekolah ujian ora enek sing padha lulus guru bolak-balik ngono. Oh, lah saiki enek, iki logika iki. Saya arek umur 17 tahun apa 6 tahun enek wis wanen le. Kuwi berarti cara mau niki wis urip sing wis tuwa. Kadosen lho iki kena ya untuk gampang protol. Kadosen enggak enek le sing asli sik nome wis rambuté putih-putih ya Mas ya. Nggih. Ya betahe yo kuwi mau. Oh, sing balik iki wis putih rambuté kan ngono. Iki logika. Logika. Nah. Ya seandainya ujiannya lulus ya NL kan ya arang-arang gak nganti jejel-jejel nganti saloi dipateni. Oh iya. Berarti kata sing mboten lulus. Wis kenyataane ngono kuwi nyapa kok bolak-balik. Wis tumbak arek sing digambani nek sing nang ngalam rame iki. Arek sekolah lek ora lulus kan kon baleni, bali neh. Saat ini Mbah, nek pengen buat dibalik itu lah uangnya lu sangat Mbah. Saat ini ngerti melek senang sopo Mbah, saat ini ngerti loh jenengan kan nanti kan dikongkong bener nah tolak ukurnya bener nih loh sinten loh, kadang menurut jenengan salah menurut gue bener loh nah iya, makanya gue mau
jane bener iki mah ya Gusti tok. Kenapa kok tinggal rebutan? Kepercayaan Mbah No benar itu satu. Lah mangkane memang iki gak iso le, dianu simpul ne. Boleh salah bener iki miskin modrat. Wis kadene arep ngengkel-ngengkel wis ngono. Saniki gambel-gambelan mawon, Mbak. Iya, iya. Ketonan mawon. Heeh. Wong sing model piye sing ora bakal lahir meneh nang donya. Cobi jenengan turangaken kersane tiru sebanten. Ya sing penting ayo bareng-bareng mlaku bener dalane ngalah. Wis iki. Tapi ya gur penak diomongne angel dilakoni. Kuwi tak jawab kuwi iso lek jalani mesti iso. Pembuktiannya mari. Itu sama barang ngopo lho ya Mas. Jadi ndak ada jaminan sing tak omong ning dhekenane kae. Ya memang oleh seandainya Gusti Allah iki agamaku iki nek aku melu agamane Gusti Allah. Wis mesti bener agamane Gusti Allah. Ya saiki agamane Gusti Allah lek munggoku agama bener. Ngono ae penak. Terus niku tak kene sedalaku sing bener sing tepak ya Mas. Iya, sing penting ya di dalam rumah tangga ya kanti samu barang ngopi bener. Betul. Tapi leh menjalankan benar itu leh ora podo gelem ngaji nang rasa ya sik kebablasan. Dadi ora ngerti salah karo bener leh ora ngaji nang rasa. Berjuangnya agama, jihad, bom bunuh diri. Ngoten niku ya, Pak. Ya kuwi leh teko paparane Mbah No terus sandene tak tekoni ajarane teko sapa. Lek teko Muhammad tidak mungkin. Lek ajarane Gusti Allah ya tidak mungkin. Terus diambil ayat piro ngono kan ya kudu enak. Ya cuma lek ngerunce rembuke iki pinter. Tak akoni pinter. Kok meneh kon nyalah-nyalahno ngoten niku. Ora tepak sithik karo nggone. Padha. Ya kuwi sing kene diarani jaman edan. Oh. Wong edan ngono kae lho, buktine yen sak geleme to. Oke. Jaman edan. Sak bojo-bojone mangkane jamane jaman edan. Dadi ini lek ora padha ngedan ora keduman, munggo wong sing padha iman ewuh kaya nggonku nglakoni. Bejo-bejane kang padha lali isih bejo-bejane sing eling karo waspada. Nek saya ndine tekono. Niki gojak teko mas jihad no teko mas layak dicateti kalau tebih yang itu deh bang lah iya walong jar wis entek-entek no wis terus tiang jawirin mbak hati-hati ojo ojo sampai nerak nai nah ini kucing alit nih lho mbak itu apa simbol hati-hati karo tunai karo duit apa berikut mbak nanti soalnya ya ini kan kabeh kan ya sanepan ya mangane akeh to ngono-ngono kuwi aja mangan nang ngarep lawang bareng kuwi kan ya sok ora payu rabi ya samare gur ngene lek mangan nang ngarep lawang kan terus tumpah diterak wong liwat terus ra sido mangan ngono kuwi kabeh kersane Pak. Nah sakniki kersane tiyang ning mboten gadah masalah terus terkait yatra nggih. Uripe kedah pripun? Nek wau kan jenengan ora usah gaya. Niku tambahane napa mboten? Kersane mboten sami bingung. Wis jelas sabar narimo tawekal wong urip iki digandangi akal, budidaya karo ikhtiar. Lha sing padha ngetutne tuntunane agama, sing bener digawe, sing elek dibuang ngono ae to. Dengenane kan tak omongi, wong berbuat babik ya. Terus nganti ekonomine iki sik kedungsang-dungsang, gur nang cangeme tok urung teko lahire. Mbah No punya kepercayaan sing wis dilakoni Mbah No iki mlaku dalan bener ora tau kurang
lek nganti mlaku dalan bener kurang, kamu sih salah kan, dengenane tak omongi ngono. Salah wong bener kok dadi salah. Mbah Non iki kan nate nasehat supados sedaya tiyang niku saged percaya kalih. Tujuane kula ngoten, Mas, ora sah ado-ado lek golek Gusti Allah. Wis tak jelasne iki lho, iki bisa dibuktikan Gusti Allah iki. Lah karena sing padha bali utawa mati iki ditinggal Gusti Allah ya ora? Wis kena dibuktekne iki. Wis ditinggal ambekan wis mesti mati. Lho, ya ambekan kuwi sing kena diarani sing uripi. Mulai wong suwet kan jelas le, suwung sejati ning ngono tanpa pembedani pang kena kena ya napa. Nyatanya bisa tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang, tidak bisa dipegang, bisanya dirasakan. Tapi ya akeh wong kaget ngomong Mbak ngomong ini. Mosok kan tak tuding. Lek terero Gusti Allah ngomong nih kok sik dadak muter-muter. Lho dewe ini di bel tiang, Mbah. Mas, Anus mau minta tolong berobat ke Mbah Non jarak jauh bisa apa enggak? Mungkin mungkin kepada mikro kan. Bisa saja. Tapi ada sarannya, yang penting yakin. Lah kalau terus tak saranani ngombe iki, terus kono njaluk kene sing dongake. Alamate pun gitu Mbah, dipinjen dengan ngendikan Mbah alamate Mbah kersane tiang-tiang putus sami bingung Mbah. Alamat lengkap jenengan sak RT RW ini nih perlu, Mbah. Kantor Jalan Dusun Kerajaan RT 26 RW 23 Desa Kedung Gebang Tegal Delima Kabupaten Banyuwangi. Ini celake Pasar Kedung Gebang ya, Bang? Nggih, sebelah timur ya, Bang? Timur pasar. Timur pasar. Mun tur kenal ya, Bang? Aku gak rumoso terkenal. Oh, ngoten ya, Mbah. Nggih. Mbah, jenengan terus kok tasik anu hubungan kali lima jenderal aktif ini dalam rangka apa Mbah? Nah, ya ya mau niki ya gur bisa ditiakeki njalu nasehat dan itu aja ndak ada yang mah nggih tujuannya bisa selamat. Nah, aku lek nyawuri ya gampang. Wis pokoke bener ya selamat kan ngono ya. Nah, kutu-kutu kan ya, wah, tidak. Harapannya jenengan terkait dengan kondisi Republik ini, apa Mbah? Dalam waktu dekat, harap. Ya, bisa kembali seperti kejayaannya Majapahit. Adil, makmur, tentrem, ayem, gemaripah, roh, jinawe, lanketo, raharjo, tujuannya itu. Saat ini dereng nih, Mbah, dereng tercapai nih. Waduh! Pasti lebih. Tuh. Tapi berhubung laku, pasti. Pasti. Bolak waliin zaman. Wong cilik bakal nemu emas ya, Pak. Yes, titipan ya, kok ngomong ngono gak terus ora terus lah no. Salah. Monggo Pak, di anu Pak, di paringi wejangan pamungkas kali ditungani, Pak. Ditungani wis panggah kae to. Nggih. Wis tungane wis gak ini sekali di tongak ini bisa gak mulai balik Sabto Pandito Ratu. Sabto Pandito Ratu. Dan jenengan nalikore ini guys, budal selamat balik selamat. Yes kuwi. Yes kuwi ngerogo semua yuk balik, aku njaluk selamat sakat tengkabeh beres. Sing saya mau lho Mbah. Saya rogo semua, ayo nang Banyuwangi. Ada nih Mbah. Lepon lho Mbah, selamat. Paringono selamat. Ya ya. Budal balik paringan selamat. Ya iki terus cara arepe balik raga sukma. Ayo bali sak koncoan kabeh njaluk selamat awal sampai akhir. Jadi sak isamu aja warahi Mbah No. Bahasa kita sendiri. Oh, mangane sak isamu aja ngisang-isane. Ya engko nurun Mbah No malah dadi salah malah. Ngono lho. Lur justru spiritual niku sing sae iki nuruti nurani niki. Ya lah dek ra lho iki. Dukun era apalagi kalau ini. Udah ketemu Gusti ne karo guru jati ne. Guru jati tergantung sing ngomong nih. Sang terus jati yo monggo. Boleh udah di siji ora nggek kene kok. Akhire kan pemberdaya diri nek men saged ngoten nggih Pak nggih. Enggak nih diarani pancer kan manggen nggih. Mboten enten donga sing mandi nggih Pak nggih.
terkecuali dongane sendiri. Tidak ada tidak ada gunung yang tinggi terkecuali puncak Merapi. Iya iya iya. Nek mbae kula pengin, Bang. Tidak ada pohon yang tinggi kecuali pohon jati, tidak ada apa doa yang mandi kecuali percaya diri sendiri. Iya, percaya. Tapi padha ya le ya. Dari ringkese mbok uber-uber tanggalane fokuse percaya diri. Nggih. Nggih, nggih. Keren dhuwur isine berarti sampean pinter iki. Pinter. Matur suwun sangat nggih. Nggih.